Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun, sebelum kita dibekali dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga buat penyertaan-Mu. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Kau perkenankan kami bangun dari setiap tidur kami. Dan Tuhan mau menyuruh kami dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kami melalui kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, Engkau bekali kami dengan firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 3 ayat 22. Renungan firman Tuhan pada kita Sabtu 3 Juli 2021 tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 22 dikatakan seperti ini dalam firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sehat bagi kita, Horas bagi kita semuanya. Rumah adalah bagian yang sangat penting bagi manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena rumah bukanlah hanya menggambarkan bentuk fisiknya atau arsiteknya, namun rumah itu adalah tempat di mana kita tinggal dan memberikan suasana yang penuh damai dan sukacita di dalam satu persekutuan. Pada umumnya semua orang membutuhkan tempat tinggal. Sekilas secara umum pemahaman kita bahwa Allah pun menghendaki agar dirinya punya tempat tinggal. Ternyata dalam nas firman Tuhan hari ini menyuarakan bahwa Allah tinggal di dalam hidup orang percaya. Jika di dalam zaman purba Allah tinggal di baitnya yang kudus di Yerusalem, sekarang setelah bait Allah itu dirobohkan, Ia tinggal di dalam gerejanya. Gereja bukan gedungnya, melainkan persekutuan orang-orang percaya. Maka ketika kita berbicara soal masalah kenyamanan dan kesempurnaan, maka hanya di dalam Tuhanlah hidup kita sempurna. Hanya di dalam Tuhanlah hidup kita sempurna. Jemaat yang terkasih, Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan dalam membangun persekutuan di tengah-tengah dunia ini, di luar daripada persekutuan gereja. Namun bagaimana kenyataan yang kita lihat? Kita lebih banyak taat dan mengikuti aturan dan peraturan persekutuan yang didasari dunia ini atau menguntungkan materi atau harga diri. Jemaat yang terkasih, gereja sebagai persekutuan, sebagai tempat kediaman Allah di dunia ini, sering sekali kita tinggalkan karena kita merasa ada sesuatu yang kita anggap merugikan kita. Seperti waktu yang duduk dengan tenang dan kusuk, dan pemberian persembahan bisa menjadi pengeluaran ekonomi bagi kita. Ternyata kesenangan, ketenangan, kekusukan di dalam beribadah itu bisa di sebagian orang menjadi ketidaknyamanan. Dan pemberian persembahan itu bisa merupakan suatu kerugian bagi sebagian orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pagi ini kita diingatkan bagaimana kita membangun persekutuan itu bukanlah persekutuan yang temporer tapi yang permanen. Itulah sebabnya kita akan membangunnya di dalam dasar Roh Kudus. Sekalipun kita tidak menyangkal bahwa hidup di dunia ini dibangun dalam dua sisi persekutuan, yaitu persekutuan jasmani dan persekutuan rohani. Marilah kita membangun persekutuan kita dalam sisi rohani, sehingga Allah tinggal di dalam persekutuan itu. Pada hakikatnya,
dapat membangun kehidupan rohani kita hanyalah Roh Kudus. Jika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka bukan lagi diri kita yang mengontrol hidup kita. Bukan lagi diri kita yang menguasai dan menjalankan hidup kita, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus merajut semua anggota persekutuan menjadi satu rajutan di dalam Tuhan. Sementara jika Roh Kudus bekerja, Ia akan menjalin kita dengan sesama. Itulah yang harus dibangun oleh persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu kita akan membuat satu pertanyaan bagi kita. Apakah Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, di dalam diri saudara, di dalam merajut suatu persekutuan yang baik? Apakah itu di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, apakah itu di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam lingkungan hidup kita sehari-hari, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja kita? Apakah Roh Kudus sudah bekerja untuk menyatukan kita? Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi damai sejahtera kita. Ia akan mengadakan damai sejahtera dan cara mengorbankan dirinya sendiri dan datang untuk memperdamaikan kita dengan Yesus yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kita dengan Tuhan, karena kita masih mau diperdaya oleh dosa. Jemaat yang terkasih, dosa melahirkan perselisihan antara Allah dan manusia. Kristus datang untuk mengatasi perselisihan itu dan mengakhirinya dengan mendamaikan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi yang sekarang dikumpulkan dan dijadikan satu tubuh dengan Allah yang telah dibuat murka dan dimusuhi. Inilah yang dilakukannya melalui salib atau melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Dia yang telah disembelih atau dikorbankan melenyapkan persekutuan yang tadinya ada di antara orang-orang berdosa yang malu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rasul Paulus lebih lanjut menggambarkan keuntungan besar yang diperoleh kedua belah pihak melalui perantara Tuhan Yesus Kristus yang telah memancarkan damai sejahtera dari atas kayu salib ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini, di dalam kehidupan kita Dia katakan, di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tentu itu tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka yang dirubuhkan Dia adalah yang selama ini tembok pemisah yang kita bangun, yang memisahkan diri kita dengan Allah dan mencintai dosa. Disinilah kehadiran persekutuan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Persekutuan yang kita bangun adalah persekutuan yang didasari oleh Roh Kudus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita merubah segala bentuk pikiran kita yang dibangun dengan keegoan kita, yang dibangun dengan kepentingan pribadi kita. Namun dengan firman Tuhan kita diingatkan bagaimana hidup yang penuh sukacita di dalam persekutuan itu hanya ada di dalam pengharapan di dalam Kristus. Biarlah Tuhan yang membangun kembali hidupmu supaya tetap terjalin hidup di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat melakukan segala pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat penyertaanmu Tuhan di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firmanmu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami
sempurna bila dibangun melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah kehidupan kami, kami selalu rindu untuk membangun tembok-tembok yang begitu tinggi, yang menjulang tinggi untuk memisahkan hidup kami dengan Tuhan oleh karena keinginan-keinginan dunia ini. Kami yakin percaya pada pagi hari ini Tuhan merobohkannya supaya kami bisa melihat dan datang ke hadapan Tuhan melalui kerinduan kami. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam mengubah kehidupan kami menjadi hidup yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu, negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindunginya. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita dan kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami segenap perhaladun mengucapkan selamat beraktivitas, tetap waspada, jaga kesehatan, dan lakukan aktivitas di dalam doa dan ucapan syukur. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas. Shalom, salam sehat bagi kita. Kami atas nama seluruh Parhalado, panitia, mengucapkan terima kasih buat partisipasi dan dukungan kita terlaksananya pesta pembangunan gereja kita AKBP Surabaya. Terimalah salam juga dari Eporus AKBP dan juga Amang Pareses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan Horas. Tamaun dohot posni roha natu hata situlu sadai namo mamunaisa satu nama ujungisa magite hite aka anak do buruna di huriaon dohot manangi sebuka he na pinakena pasauton nomo ni roha